Negara dijangka berdepan gelombang baru jangkitan COVID-19 dalam tempoh beberapa bulan lagi. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, jangkaan berdasarkan perkembangan epidemiologi di negara luar yang menunjukkan gelombang berkenaan akan berlaku. Kita tahu walaupun kes COVID-19 sekarang ini terkawal, tetapi seperti mana yang saya telah maklumkan berkali-kali, kes ini akan pasang surut. Dia akan ada gelombang yang akan datang dari masa ke semasa. Dan mungkin dalam 2-3 bulan lagi kita akan mengalami ataupun dalam masa 2-3 bulan lagi kita akan mengalami gelombang baru. Sejauh mana gelombang itu ataupun sebesar mana gelombang itu kita tak tahu lagi. Beliau mengingatkan semua pihak terus berjaga-jaga dan mendapatkan dos penggalak kedua bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan yang mempunyai penyakit kronik. Sehingga kini lebih 107,000 individu telah menerima dos penggalak kedua. Sebahagiannya berusia 60 tahun dan ke atas.